Hai, apa khabar anak-anak? Cikgu Wan harap anda semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar. Jom belajar bersama cikgu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 2, tema 5 iaitu Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit 13, Bersikap Mulia. Tajuk, Sehari di Sekolah. Dan sistem bahasa yang akan kita belajar ialah kata dasar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini itu pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama mengenal pasti kata dasar yang sesuai dan yang kedua murid dapat menggunakan kata dasar mengikut konteks. Baiklah anak-anak, standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini itu 5.2. Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks dan standard pembelajaran iaitu 5.2.1 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata mengikut konteks itu kata dasar. Baiklah anak-anak, apa itu kata dasar? Kata dasar itu kata yang hadir tanpa sebarang imbuhan. Dan kata dasar juga dapat berdiri sendiri dan mempunyai maknanya sendiri. Kata dasar boleh menerima imbuhan. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu jilid 2 dan kita lihat muka surat 6. Okey, pada halaman ni ada terdapat 6 keping gambar dan juga 6 ayat. Dan mari kita sama-sama lihat kata dasar tersebut. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama lihat gambar yang pertama. Kita tengok gambar yang pertama ayat Hassan membawa buku ke bilik guru. Okey, awak tengok membawa merupakan imbuhan awalan dan kata dasar ya bawa. Seterusnya anak-anak, mari kita lihat gambar yang kedua. Okey, ayat untuk gambar yang kedua. Dia memberikan buku itu kepada cikgu Aiman. Awak lihat di sini memberikan. Memberikan merupakan imbuhan apitan. Dan kata dasar, ya, beri. Okey, untuk gambar yang ketiga. Mari kita lihat ayat untuk gambar yang ketiga. Hassan membuka penutup tong sampah untuk membuang sampah. Okey, di sini awak tengok membuka. Membuka merupakan imbuhan awalan. Kata dasar bagi membuka, ya, buka. Okey, gambar yang keempat. Okey, anak-anak, mari kita lihat gambar yang keempat. Dia menasihati seorang murid perempuan yang ingin memetik bunga di taman sekolah. Okey, awak tengok. Untuk ayat tersebut yang ada warna merah tu itu menasihati. Menasihati merupakan imbuhan apitan dan kata dasar ya nasihat. Okey, baiklah anak-anak, kita tengok gambar yang kelima dan ayat yang kelima. Okey, cikgu bacakan. Hassan bersalam dengan cikgu Asri. Bersalam-bersalam merupakan imbuhan awalan dan kata dasar bagi bersalam, ya, salam. Okey, baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat gambar yang terakhir iaitu nombor 6. Okey, cikgu bacakan ayat. Okey. Murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Okey, awak lihat beratur. Beratur merupakan imbuhan awalan dan kata dasar bagi beratur, ya, itu atur. Okey, baiklah anak-anak, sekarang
sekarang mari kita sama-sama lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 6 dan juga muka surat 7. Okey, kita sama-sama jawab soalan tersebut. Okey, baiklah anak-anak, untuk latihan aktiviti ini kita diminta untuk kenal pasti kata dasar berdasarkan petikan dan juga gambar yang diberi. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama baca petikan perenggan yang pertama. Tajuk murid yang berhemah. Rizan dan Kumar membuka tingkap di kelas mereka. Mereka memastikan suis kipas tidak dipasang kerana mengikut arahan guru besar. Baiklah anak-anak, dalam perenggan ni kita dapat lihat ada beberapa kata dasar yang boleh kita jumpa ya. Okey, awak tengok yang pertama membuka ya, kata dasar buka. Memastikan kata dasar pasti. Kemudian dipasang kata dasar pasang. Mengikut kata dasar ikut. Okey, dan berdasarkan gambar yang pertama ni, okey, dia dah bantu kita. Ditulis buka, iaitu perkataan yang diambil dari imbuhan perkataan membuka, ya. Seterusnya, kita lihat perenggan yang kedua, ya. Okey, cikgu akan baca perenggan yang kedua. Semasa Cikgu Murni masuk ke kelas, Rizan dan kawan-kawannya berdiri. Mereka bersalam serta mencium tangan Cikgu Murni. Okey, baiklah. Dalam petikan ni awak tengok ada beberapa kata dasar yang boleh kita jumpa. Okey, yang pertama awak tengok bersalam. Bersalam, imbuhan awalan dan kata dasar salam. Kemudian mencium. Mencium, kata dasar cium. Okey, kalau tengok gambar ni, apa yang bersesuaian? Kata dasar apa? Rizan tengah apa tu? Salam kan? Jadi, kita boleh tulis di situ kata dasar salam. Anak-anak, sekarang mari kita lihat perenggan yang ketiga. Okay, cikgu akan baca perenggan tersebut. Okey, dengar ya. Okay. Selepas itu, Rizan dan kawan-kawannya mendengar penerangan daripada Cikgu Murni. Mereka memberikan perhatian semasa cikgu mengajar. Okey anak-anak, kalau awak tengok dalam petikan perenggan ketiga ni, kita dapat lihat ada beberapa kata dasar ya. Contoh mendengar. Mendengar kata dasar dengar. Penerangan terang. Memberikan kata dasar beri. Perhatian hati. Dan juga mengajar. Mengajar kata dasar ajar. Okey, berdasarkan gambar, okey, apa kata dasar yang sesuai yang boleh awak tulis? Okey, kita ambillah anak-anak. Untuk gambar yang ketiga ni, kita boleh pilih ya kata dasar yang sesuai. Okey, awak tengok gambar. Okey, dengar pun awak boleh tulis. Ataupun tu cikgu sedang menerang tu kan, awak tulis kata dasar terang. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat perenggan yang keempat ya. Okey, cikgu akan baca perenggan yang keempat. Kita cuba dengar. Okey. Jika Rizan dan kawan-kawannya tidak faham, mereka akan mengangkat tangan. Mereka bertanya tentang soalan itu dengan sopannya. Okey, cuba kita lihat kata dasar yang terdapat dalam perenggan yang keempat ni. Okey. Cuba tengok. Ada siapa nak jawab? Okey, antaranya awak tengok mengangkat. Mengangkat kata dasar angkat. Lagi bertanya. Bertanya kata dasar tanya. Okey, jadi berdasarkan gambar ni awak boleh tulis kata dasar apa yang sesuai. Okey, baiklah anak-anak, untuk gambar yang keempat ni awak boleh tulis kata dasar yang sesuai. Okey, berdasarkan gambar ni sedang angkat tangan. Jadi kita boleh tulis angkat ataupun bertanya. Jadi bertanya kata dasar tanya. Jadi awak boleh tulis ya dalam kotak yang disediakan tu.
Okey, baiklah anak. Seterusnya kita lihat perenggan yang kelima. Okey, Cikgu Murni suka akan aktiviti berkumpulan. Rizan dan kawan-kawannya berbincang dalam kumpulan dengan berbudi bahasa. Cikgu Murni hanya memantau mereka. Okey, jadi dalam perenggan ini, cuba awak lihat ada berapa kata dasar. Okay, antaranya berkumpulan, kata dasar kumpul. Okay, kemudian berbincang, kata dasar bincang. Lagi memantau, kata dasar pantau. Seterusnya, okay, mari kita sama-sama lihat perenggan yang keenam. Okay, cikgu akan bacakan. Akhirnya, ketua kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka. Semua murid bertepuk tangan untuk memberikan sokongan kepada kawan-kawannya. Okey, untuk perenggan yang ini ada beberapa kata dasar ya yang boleh kita lihat. Okey, antaranya awak tengok kumpulan, kata dasar kumpul. Membentangkan, kata dasar bentang. Lagi apa? Bertepuk, kata dasar tepuk. Memberikan, kata dasar beri. Sokongan, kata dasar sokong. Jadi ada beberapa kata dasar yang sesuai yang boleh awak tulis dalam gambar tu. Baiklah anak-anak, untuk latihan seterusnya muka surat 8 ni, okey, anda diminta untuk tuliskan kata dasar berdasarkan gambar dan kemudian awak perlu bina ayat. Baiklah anak-anak, cikgu harap dengan video itu tadi dapat membantu anak-anak untuk mengenal pasti kata dasar dan juga dapat membina ayat menggunakan kata dasar dengan betul. Sampai di sini sahaja pertemuan kita pada kali ini. Semoga berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan dan jaga keselamatan. Bye.